Emang ada orang yang kakinya empat? Ada. Kan semuanya dikirim ke Bu Jehan. Kok dia masih punya uang? Jangan-jangan ada yang gak dilaporin. Lah Nenek gak tahu ya. Dari Cideng sampai Pejompongan itu. Astagfirullah, maksudnya sana kamu kenalan sama anaknya Bu Jehan. Oh, ya udah, ntar aja deh. Kok ntar sekarang? Emang kamu lagi ngapain sih? Tadi itu kan aku mau ngambil sesuatu, Bun, tapi lupa. Terus jadi sekarang kamu lagi nginget-nginget? Tadinya enggak mau gitu, tapi pikiran ini memaksa aku. Selamat berpikir anakku sayang kalau begitu. Bunda lagi nyari apa? Nah itu, Bunda lupa. Jadi, ini Bunda lagi nginget-nginget. Tadinya gak mau gitu sih, tapi pikiranku ini memaksaku. Wah, udah mulai bisa membalas ya, Bun. Udahlah, pokoknya Bunda tunggu di luar, cepetan. Nah, kan kebiasaan suka lupa nutup pintu. Giliran aku lupa, dimarah. Bu, suami saya itu ya Bu, sering banget loh ngasih hadiah tiap bulan. Surprise malah tiap minggu. Tiap minggu? So sweet banget, suami saya boro-boro, ses. Ih, mesti ditanyain tuh, ses. Wah, gak sayang istri, atau gimana? Oh, bukan, tapi tiap bulan gaji suami langsung masuk ke rekening Bu Jehan kan? Itu udah pasti dong, emang ses enggak? Sama dong. Tapi makanya itu dia, wajar kalau aku jarang dibeliin kayak hadiah tiap minggu, terus surprise-surprise tiap bulan. Soalnya kata suamiku, kamu kalau mau apa aja tinggal ambil, di situ kan uang kamu juga, gitu katanya. Gitu ya? Iya. Iya juga ya. Nah, pertanyaannya, suami Bu Jehan dapat pemasukan dari mana? Kan semuanya dikirim ke Bu Jehan. Kok dia masih punya uang? Jangan-jangan ada yang gak dilaporin. By the way, kenapa? Bu Iin tuh live group arisan kenapa ya? Bu Jehan ketinggalan zaman. Itu gara-gara Insta Stories, baper dia. Serius? Yang mana? Itu gara-gara brandnya muncul dikit langsung baper. Kan dikasih kali sama lakinya. Serius Bu? Serius? Itu cuma gara-gara brandnya nongol dikit itu. Kita gak lagi gibah, kita lagi menganalisis perilaku manusia. Iya kan? Wow! Mantap! Masuk, anak kecil mending masuk. Aduh, kurang kecil gitu. Tadi Bu, tetanus bentar lagi. Apa? Reflek. Lanjut, gimana lagi ceritanya? Mantap. Siapa yang tiduran di bawah? Siapa yang tiduran ini? Jatuh tadi kena kaki kau. Oh iya, ke bawah. Ya, ke bawah lah, masa ke atas aku hilang ke langit. Ada-ada aja orang. Ada aja lo orang ini lo. Kok malah kau yang ke bawah? Pak RT, kayaknya tadi tanah yang kita lewatin itu mantap tuh kalau kita bikin kinden garden. Jadi anak-anak kecil nanti mainnya ke situ. Nah, mantap kan kalau dipikir? Mantap, paten. Tapi kan kita tetap butuh donatur. Benar, tapi kan sekarang eranya nyalek. Kita minta aja donasi dari yang nyalek, ya kan? Oh, yang pilkada. Iya kan itu, caleg-calegnya yang kita dukung juga itu kan? Iya dong. Iya. Yang kita promoin, yang bantu kita untuk donasi. Oh ya udah, cocok ya kan? Itu. Tapi ngomong-ngomong nih, si Sibon kemana?
cuti, mau nikah katanya di kampungnya. Oh, nikah. Ada keberanian juga dia nikah. Iyalah. Gak kayak selebgram itu tuh yang mana? Ceweknya gonta-ganti tiap 1 menit. Enggak parah dia. Enggak pernah anak orang doang di video Aprilio itu. Mirip, yuk. Terima kasih, Bang. Si. Mau ngapain kalian di sini? Mau dagang ember, Bang. Embernya mana? Ya mau ngamen lah, Bang. Orang kita mau kita. Kau biasa aja kau. Jangan kayak opening YouTuber kau. Hah? Opening YouTuber gimana, Bang? Nge-guys. Halo, guys. Nge-guys. Jokes. Ya Allah. Oh, jokes kau itu ya. Ini banget jokes bapak-bapak. Nah, udah cepet-cepet. Kalian mau nyanyi lagu apa sih? Ya, barangkali ada request. Aku mau request nih. Mau request? Aku request lagu Teka-teki. Nah, lagu Teka-teki ya? Boleh dilihat HP-nya? Lihat HP. Oh, pakai barcode sekarang, Pak RT. Canggih. Iya. Enak juga, Pak RT. Ya, paten ini. Gimana? Enak apa ini, Bang? Enak. Bagus, bagus. Ada receh-nya? Receh. Ada, Pak. Asik. Nah. Makasih, Bang, ya. Ya, makasih. Sri, ini kayak... Ntar dulu deh. Ini kayak ada yang salah, nih. Iya. Katanya mereka ngamen, Pak RT. Lah, ini kan pakai HP kau juga. Oh, iya. Hei. Kenapa, Bang? Macam-macam. Lah, ini nggak tahu, ya. Dari Cideng sampai Pejompongan itu Tanah Abang. Ampun, Bang Jago. Balikin duitnya. Iya. Maaf deh, enggak lagi deh. Ngamen enggak jelas. Pakai HP sendiri aku juga bisa. Emang ada orang yang kakinya 4? Ada. Orang lumpuh? Bukan. Orang aneh? Bukan. Terus? Orang bilang sih gajah. Orang bilang sih kuda. Kamu berdosa banget. Anak-anak kecil lagi ngobrol, Cek. Om suka marah-marah. Belum apa-apa udah pergi aja. Kenapa dia? Kok langsung pergi aja gitu, Ralia? Takut sama Pak RT. Takut kenapa? Orang gak makan anak kok aku. Tadi kalian lagi ngobrolin apa tadi? Kok ditanya malah ngedance kau? Orang zaman sekarang kan kalau ngejelasin sambil dance. Oh, iya. Aku juga ngedance nih. Tinggal ditambahin kata-kata kan nih buat menjelaskan kan? Kalau lagi ngedance ikut dong. Ah, ya telat. Iya nih gak ngajak-ngajak Pak RT sama Rali yang ngedance-ngedance kan juga pengen tuh. Ada mie ayam. Paten nih kalau mie ayam gini aku bukan Pak RT Ralia. Sama aja nggak berubah keluarga ini. Ini sayang, kamu mau beli mie ayam kan? Ini uangnya? Gak mau. Loh kenapa? Walau masih muda, jangan dibiasakan minta uang sama orang tua. Wih, mantap ini baru nih. Ya. Biasakan cari sendiri di dompet mereka. Ya. Ada tukang mie ayam lewat ya? Iya, barusan kenapa bun? Gak apa-apa suruh hati-hati. Gak ada ala keluarga ini. Dia bukannya mau beli tuh. Enggak, gak jadi. Lagian tiap mau beli, mie-nya habis. Terus kalau habis ngapain dia pukul-pukul piring tadi? Nanti kalau dia pukul-pukul ember, dikira jualan ember Pak RT. Iya juga sih. Nanti kalau pukul piring, dikira jualan piring. Terus kalau pukul kentongan, warga pada ngumpul semua ntar jadi rame. Apa-apa aja ya jual piring. Pak RT, tukang mie ayam kalau minyak habis, apa dia jual ayam ya? Ya kalau minyak habis dia pulang lah, ngapain lagi dia jual ayam? Kan dia nggak jual ayam, jual saham sekalian. Pak RT, marah-marah terus nanti anak kecil takut loh. Iya, padahal biasalah. Orang tua kalau lagi lapar gitu sayang suka marah, padahal udah ayah tawarin. Kapan kau tawarin makan? Makan yuk kita, ada. Makan dalam yuk. Thank you.
yuk. Gigi. Bisa, bisa ya. Kebiasaan. Apalagi ya. Nonton TikTok bang, ada kau. Itu om yang suka marah-marah bukan? Enggak marah-marah sayang, enggak. Itu om disuruh. Om disuruh. Nah, ini yang suka marah-marah. Padahal ya, saya tahu suka marah-marah. Itu disuruh sama klien. Dapat duitnya, marah-marah dulu. Kamu berusaha banget. Anak-anak kecil ngobrol cek. Baru aku duduk langsung pergi dia tuh. Kau ditanya kok malah ngedance sih? Orang sekarang kan kalau ditanyain selalu ngedance. Oh gitu, aku juga kalau ngomong berarti harus ngedance nih. Ayo ngejelasin. Orang sekarang kan. Maaf ya, teman-teman ya. Oh my god. Ini kurang banget loh kalau ada yang salah. Kalau ada yang salah seneng banget. Kenapa kamu seneng banget sih? Lihat-lihat menganalisis. Oke. Okay. Ember bang. Mana embernya? Ya mau nyanyi lah bang, kamu udah mau gini. Bentar, ya. Mau ngamen. Ya mau ngamen lah bang. Keep roll. And action. Isi bang. Ngapain kalian sih? Mau jual dagang ember. Duh, ya, gak apa-apa. Dagang apa jualan?